jurnalis di dalam menjalankan tugasnya di Halmahera Selatan, tentu ini adalah peristiwa yang patut kita kecam bersama. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, peristiwa ini telah dilakukan upaya dialog, gitu ya, secara apa? Bukan dialog, komunikasi ya. Kami melakukan komunikasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut untuk memastikan bahwa satu, perlindungan kepada korban. Jadi jangan sampai setelah ada peristiwa ini kemudian ada bentuk-bentuk intimidasi dan kekerasan lanjutan kepada wartawan maupun keluarganya. Itu yang pertama. Jadi perlindungan kepada korban. Yang kedua adalah korban mendapatkan jaminan kesehatan untuk memulihkan kondisi fisiknya. Dan yang ketiga adalah kami meminta kepada pimpinan Kepala Staf Angkatan Laut untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku dijalankan dengan sebaik-baiknya. Berbagai upaya untuk memberikan dukungan dan atensi kepada korban tentu perlu kita apresiasi. Ya, apakah itu dari institusi Angkatan Laut maupun dari institusi swasta atau masyarakat. Segala bentuk dukungan kepada korban, Dewan Pers menyampaikan ucapan terima kasih ya, atas dukungan-dukungan tersebut. Meskipun demikian, kita semua tetap harus memberikan pengawalan terhadap proses hukum supaya hal seperti ini tidak terjadi ke depan.